Ya, jelas ini. Ropi. Dia nang omah nang gonplong wis dewek ke gonplong ngono. Andra Mas. Andra dia tahu. Bisa ra opo? Andra Ramadan. Aku entuk undangan apa yu barang, Bro. Entuk. Kabeh sesuk. Ngeri. Mas piyuwe kancane. Mas piyuwe karo Andra Ramadan, Bro. Ndak aku ya sendiri drummer yang kotak. Iki kotak, malah bener niku ya kredit. Aku tak kancane Pak Surahmat klik. Kotak meneh peti. Sopo meneh Mas? Artis-artis nasional sing pernah ro. Wis lali ya, akeh ya. Lali. Sing anu paling terkenal saiki? Wis yo rata-rata rata-rata wis akeh sing wis gak mumbul. Iya. Sing mumbul misalnya. Ya maksudnya sing mumbul sampai saiki. Enak gak? Yo tipe Andra tak ya? Yo gak mesti lah nak gung-gung parah-parah nemen gung morong-gung punah. Hmm. Cuma rusak-rusak ringan, fetting ngono kan. Wong Jakarta nang akeh. Ngeri. Bro, sesuk arep main we balawan. Balawan. Balawan iki. Balawan iki musisi daerah Etana Bali. Bali. Musim-musim Bali. Tapi ngulison. Lah iki lho, aku sih bingung iki lho. Ki tukang gitar apa tukang musik dadane gitar apa sound engineering lho aku bingung. Apa sound man malah ki bingung. Berarti kabeh iso ya. Kabeh iso. Multi talent musik. Aku iki jane aku iki kabeh iso ndemak prenyuling aku. Bookinge iso apa bong ya? Iso. Aku ngajak iso. Bookinge. Ambil iki letenge Re Prasetya jadi. Heh? Lho, kuwi gak perlu letenge anake anak-anake kok. Bilung iki anakku iki cak jenenge Re. Ngopeni karo kuwi. Lho, biyen aku mendem are-are ae. Anakku tak stick karo drum. Miniatur tapi. Drum recoil kah sini bilung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tongare. Ini ceritane kaya bahasa Mas Belu nganyar ketekanan gitaris gitaris Moko Channel Indonesia Raya. Kelabas dispil. Pak Widi action lah. Pak Widi tak connection Pak Widi. Pak Widi action. Kumulasi itu bisa belum. Bahasa ini. Anu gitu. Bahasa mereka apa? Drummer kita. Nah, sampai mereka pengen Ibanez. Ibanez. Tahun berapa? 1991. Aku gak jawab berarti. Awak dhewe iki jawane anggere sego mateng anget dikeplok iki wis. Mas Ayi, gitaris bos. Iki sing dandani oke, bahasa tak belum. Cak kena nyelok. Iki jere Mas Widi anu iki langgarane artis-artis. Jadi Mas Widi. Siapa Mas? Sing ngora sapa ya Mas? Iki temene anu Mas Pakno. Sapa? CBB. Sapa meneh? Mas Roy. Ya sakel lah. Jawa Timuran lah kurang lebih. Ya, Jawa Timur. Gak masuk akal kancane YouTuber kena kerja ya. Gak masuk akal. Nek ngomong teko daripada dodo. Harapane ampun. Ya ampun. Harapane ampun penting. Kenal karo kanca dhewe ya. Harapane ampun. Nganjuk. Nganjuk. Budi Mas. Cangkringan. Cangkringan. Oke bagi kalian semua yang pengen dadak-dadak nek apa pesan gitar iki sakit to. Aku duwe kibot rusak tak dandakno kaleng. Kuwi kibot sing dicebul kae, Mas. Iki kibot. Tak kira kibot sing dicebul kae. Titut. Malah kibot iki lho, slira-slira. Kuwi kibot mung joget mati koso. Anu mancing mania yang madin. Ki mung mis anu ya, nggon iki persiapan gambar ya. Ora arek live gak sido. Itu karena tiger di mantan anaknya rewel bos. Jadi ditunda dulu live-nya bos. Karena sing rewel ya di situ anaknya. Sopo? Wong anaknya kurang jauh ngomong. Rewel kalau gini. Yo nangis so, anak yo nangis. Anaknya juga nih mik nangis. Pura rewel. Sing rewel tuh hati ini.
apa kembrot ini asli setting ini mas ya? Asli rewel kembrot kembrot jadi ini bos ceritanya nah ini gak jauh tahun-tahun kita gak jauh aku ya lah gak harus sementing kan roh kagune tuh aku tanggal lahir ke lali gitar ini petik roh gulun kok tahunnya lali tahunnya sebenarnya gitar kan di tekoni gitar ini ya. Dimainkan gimana dipetik Pak Mat dengan anak lah dipukul itu sini juga gitar dengan berat tolongan tua dari ulang tahun ini aku sampai jumpangis aku komat loh sok wes ngisini lo wes tua ulang tahun nong ngisin ngisini gitarane live gak apa-apa ki kopre live anggun ae nak lebih pinggi beli lep halon halon gak mau mati lep harus tuh netos ini apa ya gitaran arek jembrong 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 ini mau ini pas santri foto kok kurung obrolan berat di gak jawa di oke lo eh tapi nak mencik roh cik jawa raimu cik jawa wey gak jawa gitar gitar kondi lep apa nih gak Prancis kalau running jawa jadi gak jawa itu lho gitar wi saya tuwek saya larang. Umur. Tarik sing maino ya sapa ngono. Tarik gigit bergetar. Oh, anu no Mas. Ya nek gitar gigit bergetar lho, bener aku duwe. Gitar iku gitar iku. Sing Amerika ya, sing Amerika ki awake dhewe aja tuku nyar. Tuku second Pak Sin misalkan. Betul. Amerika ku sing gelem 10. Saman bayare karo merem, saman dele omah. Simpenen 2 tahun 3 tahun. Ki kan zaman Android. Unggah no nang marketplace, iseng ono 15 juta American Delak. Lek sesuk sampean lak dibeli wong sak pirang-pirang. Payu. Ya wis lho. Payu. Dadi bengkak dolen Pak. Digawe anu Pak. Gibson kuwi duwe pangsa pasar sing apik. Cara anu Pak, digawe investasi kena. Yo bisa. Mending aku investasi nak timbang timbang emas. Emas ya, aku wani gitar. Wani gitar ne. Wani gitar. Soale yang penting wis iso mlebu nang komunitas. Nah, sing penting yo lek asli tenan lho. Merek-merek gitar. Jadi awake dhewe kudu ngerti ki asli. Asli. Gak pasuhi secara langsung lho beda kok beda ya? Iya itu malah pasti beda beda ini udah sengitan gak kira kok bedil lah bedil dor kan enak suratnya kok abdil kopan anak gitari ya enak surat itu menyatakan keaslian tapi teko pabrik pabrik sing gawe kecuali lah gitar ke pabrik kan duwe duwe istilahnya custom shop special edition custom shop ini pabrik duwe luthier duwe tukang gawe gitar lah tukang gawe gitar ini gawe berdasarkan mbok pesen misalkan sama nenek produk pabrik American Deluxe, American Corona, American Standard di antara gitarku sampean gak cocok. Tapi sampean pengin ngoplos, playability-ku pengin koyo iki, sepulku pengin koyo iki. Lah, bodiku pengin koyo iki, kan mlebune custom ya. Custom shop. Tapi resmi di bawah pabrik kuwi naungan pabrik. Heeh, otomatis dia ngetokno sertifikat, sertifikat yo ngetokne surat-surat itu ya anak kuwi cek komplit kabeh memang itu custom shop. Cara kasarane saiki sampean tuku 50 juta. Sampean jan wae 5 tahun 3 tahun ngono. Pasti. Iso pasti minim sampean golek bati 5 juta gampang. Ki gak akeh kayak contohnya aku. Nah, aku panganku teko gitar, gitar pomone anu. Juta bayar per. Ini satu contoh ya, pomone ya. Ki kesayangane Iwan Fals, gitarin Iwan Fals, suatu saat Iwan Fals pemone wis gak enek. Kuwi besok akhirnya nek sapa luaran ya Pak Yudo. Yo anu, segmene segmen kolektor. Kolektor ya. Jadi kolektor karena dia membeli bukan karena suatu produk tapi suatu ikon, ikone wong sing sing nganggo mergo Iwan Fals sing anu kuwi ya. Ikon. Contone ngene. Karo jimat leh ngarani iki lho. Taun 96 aku tuku Ibanez RG560 enek tanda tangane Ricci Custom. Dan sampai saat itu gitariku iki enek nang tanganku. Dan tak simpen nang omahku. Lho, gitar model Tres terakhir wingi dinyangkung 16.700. 16.700. Tak simpen tak gawe pirang tahun. 96 sampai 2024 iki. Dan wonge sik ngebel. Nah, oleh ngebel terus. 1 juta apa? 16.600. Nah, oleh. Tapi sampean yo tukang dandan. Yo dandan yo. Mau pasane kok dia mau sing ados iki mau. Yo yo wis akeh kok sing luar negeri yo enek kok. Lho, kok Denmark mau enek.
Kodenmak, tapi gak sempat dicukuk ya? Gak sempat dicukuk Kodenmak. Kena pandemi. Kena pandemi. Kena pandemi. Wewi dong, ora digenana gentar ning enggak. Yo dong todhuk saiki rokake wong tetep. Saiki dong investasi. Kita bos, aja kok dukawan tuku warah. Dukawan. Mesti yo. Kancane nggo anu patokan. Kalian tapi iki ora gitar. Kibot rusak iki. Arek api-apian motor kan emang sesuai hobi ya semakin sopo sing nyekel sing wong sing ternama ya to sing wis terkenal jaman biyen amangane koyo sing ngate kus plus apa sapa sing wis meninggal ya kan duwe kelangenan gitar apa kuwi sapa kan sapa kan wis saya suwe saya mahal ya saya mahal. Kalau rimun buat teko ibu. Rimun cara seru. Nenek ini rimun mas. Nenek ini rimun tukang kendang kan. Tapi tetap dia ceklan kendang ya. Tidak kendang bonmu biar. Di basi iki tau ya. Belum sempat terkenal loh. Basi iki. Basi iki. Oke, tutup basi iki loh maksudnya pak. Maksudnya sih terang. Basi rian jenengan barang kok. Lah itu. Wah basi ini kenal. Ya tapi lali. Nah, itu tak sih tahu tak kapan. Gimana gue bilang gini, dia bilang. Awak iki yo iya. Awak acil kayak pengen idul itu. Idul pengen ngalar tur ngalar. Ku nek nek sego mateng awak dhe ngene. Piu, wes wi. Agar sego mateng awak dhe ngene iki wes. Suara paling acil sih. Ngawur. Ngawur. Keren bos, keren. Ku lo. Bahane iki lo sidor. Ngopi dekem ngene makem. Guru-guru lagu ne anggun yang gak pernah rilis yo kuwi. Aku terinspirasi. Satu album. Aku rekaman natural jaman Supmapin kan jenenge panjangane tukar lagu. Judulnya penantian terus jingle albumnya yang tak mungkin keluar. Ngenteni. Jadi ngenteni. Tapi memang enek, kasetnya je enek kaset. Makanya anu rock nama tidro, nama kerja rilis rilis. Gak rilis rilis. Dalam penantian. Tapi rilis rilis. Yo wes lo. Responnya. Modelnya lo video klipmu lo. Modelnya siapa? Dalam penantian. Dikae nek ngulur ning desa sawah nang karo dilawan ngopi ngono lho. Pokoke ya, iki anggere jagunge Pak Didik ya. Gak barbi terus apa yang gletak to barbi terus gulung. Retek wi. Kan Pak Didik kon jender. Kita di tampilinnya wes. Lah jagunge nggo gulung. Wah, albume, Pak. Sak albume apa, Pak? KTP. Buat kowe alat musik model keris. KTP saiki kan musim to, KTP-ne
prawan ku mboso dipetung kirang rondo ya rondo kan duwe kate duwe kasep mesti anak rondo tapi kudu sing teko wae sing ngene prawan tapi gak ngerti yo wis duwe anak gak wong namung kan prawan KTP ngerti anake loro bapake dhewe-dhewe kan sakno dikasih gitare kempeng cara Islam KTP ya 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 Kasih tarik, pokoknya Pak Woko gitu judul. Konsoni Pak Woko channel kedatangan, konsoni Pak Woko channel wes to. Mintu karena elok. Aku gak kenal lah kenal. Jauh kenal aku gak. Terus sampean Mas Aji, Pak Aji, aktif di dunia sosmed pora. Karena dia nuruti pasar terus dia dirasa ben-benan saat itu kan ngerti dia di sing laku sing anu terus dia melok dangdut jagita gone om mandi kuwi apa dia kudu ngono ya nek musisi kemanten yo ndelok manut pasar posisi ndelok posisi gak oleh terlalu idealis ya loh asline lek for idealis idealis dream theater habis iku nek gue idealis sih memang sing musik-musik indian tapi ada pasak, maksudnya ada enek kamarin gue ini di dewe ya bos, ngerotok ya bos gimang bincang-bincang kedatangan Mas Ayi ya bos gimang cara gimang leh no ngeri saya dong musik ya bos cara ngeleh tenan enek melodi ya lah mesti cindera gue geblak-geblak aduh untung awet dewe dikecap bisa rasanya alah lah bingung malah mbak kelinci ya awet dewe gak si Torono rebo kok kemis berarti saya budal tapi jangan lupa pas-pas lalu youtuber semoga sehat semua boy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.